Pemerintah Kabupaten Bungo menyediakan 43 ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Lokasi tersebut berada di Rusunawa belakang RSUD Hanafi Muara Bungo. Bupati Bungo Matsuri mengatakan, pasien yang diduga COVID-19 akan ditempatkan sementara di ruang isolasi ini sebelum dirujuk ke rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Matsuri berharap masyarakat Bungo tidak ada melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak seperti pesta dan acara lainnya. Ini rangkaian kegiatan yang kita lakukan bersama Pak Wabu, Pak Pemda, kita ngecek Rusunawa ini sebagai salah satu tempat alternatif karantina kalau memang nanti mungkin diperlukan masyarakat Kabupaten Bungo yang dari luar mau pulang kampung dengan rela mereka di karantina, tentu kita siapkan tempatnya. Penyediaan ruang isolasi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bungo mencegah penyebaran COVID-19, mengingat Kabupaten Bungo merupakan jalur lintas Sumatera. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta membiasakan hidup bersih dan sehat, karena penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui udara. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan.